Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali dengan channel saya, Totoib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya kita mendapatkan akun untuk login survei lingkungan belajar atau Sulingjar. Ini kaitannya dengan pelaksanaan ANBK ya Bapak Ibu. Nah, tugas seorang proktor itu selain mengoperasikan proktor browser saat pelaksanaan ANBK untuk siswa, juga adalah menyediakan akun untuk Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah yang nantinya digunakan untuk login ke web Sulingjar guna untuk mengisi survei lingkungan belajar bagi guru dan kepala sekolah. Nah, bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu silahkan buka browsernya, boleh Chrome, Mozilla atau yang lainnya, tapi saya lebih menyarankan ke Google Chrome ya Bapak Ibu. Kemudian silahkan ketikkan saja dashboard Sulingjar. Nah seperti ini, dashboard Sulingjar. Bila sudah tekan enter, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan Bapak Ibu pilih yang ini, dashboard Sulingjar V2. Nah yang ini ya Bapak Ibu, klik, maka akan muncul tampilan dashboard Sulingjar seperti ini. Nah, oke, sebagai informasi saja, silahkan masuk ke informasi umum untuk menyimak jadwalnya. Jangan sampai telat, jangan sampai lebih awal mulainya, karena tidak akan bisa login. Untuk sekolah dasar, itu pelaksanaan Sulingjar itu mulai tanggal 9 sampai dengan 22 Oktober nih. Dan untuk cetak kartu login itu adalah H-1. H-1 sebelum pelaksanaannya Bapak Ibu. Nah, karena pelaksanaannya adalah tanggal 9 sampai tanggal 2, berarti cetak kartu loginnya itu bisa dimulai sebelum tanggal itu. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja cara cetak kartunya bagaimana? Pertama silahkan login Bapak Ibu, login ke dashboardnya. Di pojok kanan atas di sini ada tombol login, silahkan login. Kemudian pilih login menggunakan SSO. SSO ini adalah akun SDM ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sekolah Bapak Ibu saya yakin sudah mempunyai semua, tapi apabila lupa atau malah karena hilang atau belum punya, untuk video cara pembuatan maupun cara reset passwordnya sudah saya sertakan di link deskripsi atau nanti akan muncul di pojok kanan atas ya linknya. Silahkan disimak untuk mendapatkan akun SDM-nya seperti apa. Oke, kalau sudah punya silahkan masukkan emailnya dan masukkan passwordnya, kemudian klik login. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada dashboard satuan pendidikan dengan total kepala sekolah 1, total guru 8. Ini keadaan di sekolah, setiap sekolah beda-beda ya Bapak Ibu, tergantung sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan kartunya silahkan Bapak Ibu masuk ke menu yang ini, menu tabel. Diklik menu tabel. Nah, di sini ada tombol unduh semua kartu PTK. Kalau Bapak Ibu menghendaki mengunduh sekaligus semua, tapi kalau Bapak Ibu mengunduh satu persatu, maka di bagian setiap nama guru maupun kepala sekolah di sini ada tombol unduh kartu juga per masing-masing orang. Oke, seperti itu. Nah, kalau saya biasanya langsung saya unduh semua saja. Silahkan diklik untuk unduh kartu semua PTK. Nah, tunggu prosesnya, akan terunduh. Nah, sudah terunduh Bapak Ibu. Nih, kita cek, maka akan muncul kartu login seperti ini. Ini silahkan dicetak, kemudian dibagikan ke Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah untuk nantinya digunakan login ke web Sulingjar. Nah, untuk cara login ke web Sulingjar dan cara pengisian survei lingkungan belajarnya akan saya sambung videonya esok hari. Iya Bapak Ibu. Nah, selain cetak kartu, saya mau menambahkan di dashboard Sulingjar ini kita juga bisa memantau progres isian dari Bapak Ibu atau kepala sekolah. Di sini ada isian persentasenya. Nah, jadi sebagai proktor kita juga harus memantau, memastikan
bahwa guru dan kepala sekolah di instansi kita, lembaga kita, itu benar mengisi dan sudah berhasil 100% sebelum waktunya selesai. Karena kalau sampai lewat dari batas waktu yang sudah disediakan, ya itu nanti resikonya di lembaganya masing-masing, nilainya tidak bisa maksimal. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin video saya kali ini cukup sekian. Apabila ada hal yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.